Ya, ini selesai training konsumen dari Bandung jam 12.18. Di Bandung. Tahu IBDTG dari mana, Bang? Dari teman, dari YouTube. Milih IBDTG datang ke sini malam-malam nih, Bang. Ke satu harganya lebih murah dari yang lain. Yang kedua ya penasaran lah. Kalau buat di mixer putihnya, penjepit selangnya ada sebelah sini. Ya. Ini tertutup, tinggal buka seperti ini aja. Geser gitu aja. Berarti kalau mesin mati, dia mesti ditutup semua ya? Ditutup semua, termasuk selang pembuangannya. Ya. Buat yang warna sesuai urutan di sini aja, kuning, hitam, magenta, cyan. Yang ini yang dua kosong berarti? Kosong. Tabungnya juga tabung 100 mili yang ini, bisa diisi full. Cuman di sini saya isi secukupnya dulu. Nanti tinggal ditambahin di rumah aja. Kuning. Hitam. Genta. Pas ini nih enaknya motongnya pakai cutter atau disaranin pakai wadah biar kalau tumpah-tumpah tepungnya bisa digunain lagi. Nah ini tinggal ratain aja sampai semua tinta kena tepung. Baru sentil-sentil dikit biar tepung-tepungnya nggak perlu mental. Baru dibakar.
biar langsung bisa ditepungin. Ya, kalau kalian mau nepungin bisa langsung nepungin. Tuh ya, biar kena. Kalau mau langsung hot gun juga bisa dari sini. Jadi nggak usah dipotong, biarin aja. Pada belakang itu. Belakang rumah maksudnya. Chris, bawain dikit Chris, enter lu Chris. Udah. Nah ini jangan langsung dinaikin nih bang, takutnya kegeser. Tempel dulu beberapa detik. Iya biar kunci. Baru naikin. Penempelannya 2 kali 20 detik. Dibalik aja biar uap panasnya keluar. Terus lagi 20. Yang satu nahan, yang satu membuka. Nah, namanya siapa bang? Nama saya Rangga. Dari mana bang? Bandung. Tahu IBDTG dari mana bang? Dari teman, dari YouTube. Terus yang memutusin untuk milih IBDTG apa nih bang? Sampai sedatang kesini malam-malam nih bang? Ya, kesatu harganya lebih murah dari yang lain. Yang kedua ya penasaran gitu. Terus setelah ngeliat hasilnya gimana bang? Ya lumayan puas lah. Lihat hasilnya kayak gini lumayan puas. Terus untuk trainingnya gimana bang? Ya mudah-mudahan bisa. Kalau misalkan ada pertanyaan paling di WhatsApp aja ya. Kesehariannya sebelumnya ngapain bang? Udah nyablon juga atau gimana bang? Udah sih nyablonnya, tapi nyablon sama orang lain gitu. Sebelumnya manual atau udah pakai mesin kayak gini bang? Manual pernah, pakai mesin pernah, tapi kurang puas kalau misalkan dari orang lain gitu. Oh gitu ya. Nah nanti buka toko atau gimana bang rencananya di Bandung? Ya rencana sih pengen buka toko. Terima kasih bang. Siap. Sampai dia terasa, nah ini baru digeser gitu. Tapi dia masih hidup kondisinya. Ini kita tetesin cairannya di sini sampai dia tergenang. Segitu cukup. Kalau nanti buat perawatan mingguan nih bang, ngebersihin bawah printhead-nya bisa dari sini, dibuka dulu. Setelah itu ini kita buka aja, tinggal ditarik dan diangkat. Ini kita arahin sini. Jadi paling kotor di sini nih bang, sebelah-belah samping-samping printhead-nya ini ya. Terus bersihin pakai cotton bud aja gitu. Langsung kita pojokin lagi. Ini nggak apa-apa, digeser-geser gitu. Nggak apa-apa bang. Nah ini kita kunci dulu nih bang. Tadi bukanya ke arah kiri, kuncinya putar ke arah kanan aja sampai terasa juga. Gitu, udah terkunci. Baru paling terakhir kita matiin powernya. Nah di sini buat ngatur tingkat kekerasan daya pressnya bang. Oke, kita bungkus lagi. Iya, ini selesai training konsumen dari Bandung jam 12.18 tanggal 14 bulan 6 2022. Ini mesinnya bentar lagi kita angkut.
Bandung. Bandung. Ke Bandung. Surabaya. Bagian mana? Itu petnya sekalian ya? Iya. Lihat sebentar ini. Ini mesin TSRX-nya kita angkut. Muat gak? Muat. Ini box pads-nya. Ini dipisah lagi ya? Iya. Oke, semuanya sudah terangkut. Sip. Sip. Siap. Ya, makasih Bang ya. Hati-hati Bang. Yuk.